Amanda Manopo, aktris yang namanya melejit usai memerankan tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta, memiliki basis penggemar yang besar di Instagram. Hal itu terbukti dari jumlah pengikut 15,3 juta yang dimilikinya. Namun di sisi lain, Amanda Manopo tak mengikuti siapapun di Instagram. Dia bahkan tak mengikuti rekan-rekan seprofesinya. Bukan tanpa alasan, Amanda Manopo tidak mengikuti siapapun dan menghapus foto profilnya di Instagram. Aktris yang memiliki nama asli Amanda Gabriela Manopo Lecce itu memilih untuk tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadi melalui media sosial. Buat saya, media sosial untuk kerjaan. Kalau sekali-kali kita posting dan orang lain-lain tahu tentang kita, ya okelah, itu kan orang follow kita supaya tahu tentang kita. Tapi nggak semuanya harus diperlihatkan, ya, kata Amanda Manopo dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Celeb on Cam News pada 10 Februari 2023. Amanda Manopo mengakui bahwa media sosial dengan jumlah pengikut yang sangat besar memberikannya peluang bisnis tambahan selain menjadi aktris di dunia hiburan, namun hal tersebut tidak membuatnya harus selalu memperlihatkan kehidupan pribadinya. Lahan buat jualan tetap, untuk brand ambassador dan lain sebagainya tetap. Tapi kalau untuk privat kehidupan pribadi sih nggak disebut, Amanda Manopo. Lebih jauh, Amanda Manopo pun mengungkap alasannya menghapus foto profil Instagram sesuai mengumumkan undur diri dari sinetron Ikatan Cinta. Dia mengatakan hal itu didorong oleh keinginan pribadi. Nggak ada apa-apa, soalnya nggak pernah selfie. Malah, iya, kalau tahu ini ada foto selfie, tapi nggak banyak sebutnya. Perempuan kelahiran Jakarta 6 Desember 1999 itu pun mengakui dirinya sengaja tidak mengikuti akun siapapun di Instagram. Iya, atau tidak follow karena supaya hidup saya nggak ribet aja. Hidup saya sudah ribet terus karena follow ini, nggak follow itu, jadi tambah ribet nanti, sebut Amanda Manopo. Amanda Manopo mengatakan dia sangat menghargai privasi orang-orang di sekitarnya, sehingga merasa tidak perlu mencari tahu melalui media sosial. Sang aktris mengungkapkan dirinya lebih nyaman menjalin komunikasi secara langsung jika memang sedang diperlukan.